doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada lima amal yang sejatinya kita usahakan untuk kita amalkan setiap saat kita upayakan untuk kita amalkan. Setiap saat yang pertama, amal-amal hati, yakin, syukur, sabar, tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, taubat kepada Allah, kita upayakan untuk kita amalkan. Setiap saat yang kedua, tafakkur memikirkan tentang peningkatan iman. Memikirkan tentang usaha untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Memikirkan tentang persiapan kita untuk kematian, itu tafakkur. Memikirkan tentang pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapatkan, nasihat-nasihat yang sudah kita dapatkan. Kita pikirkan kembali bagaimana menjadi keyakinan. Itu tafakkur. Yang ketiga, berzikir. Memperbanyak zikir. Dimanapun kita berada. Kecuali di kamar mandi. Mengulang-ulangi zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, اللهم صل وسلم على نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايتو kita ulang-ulang kita يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام kita perbanyak زكر. kita upayakan untuk kita selalu amalkan, kecuali di kamar mandi. Yang keempat, berdoa. Rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ulang-ulangi. Doa minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa minta hidayah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita ulang-ulangi. Doa minta keselamatan dan perlindungan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita ulang-ulangi, kita perbanyak. Selain doa-doa dengan bahasa kita sendiri. Doa-doa dengan redaksi kita sendiri. Ya Allah mudahkan urusanku, Ya Allah lindungi saya, Ya Allah tuntun hambamu, Ya Allah ampuni dosaku, Ya Allah selamatkan orang-orang yang saya cinta, Ya Allah mudahkan rezeki kepadaku. Kita ulang-ulangi, kecuali di kamar mandi. Yang kelima adalah menjauhi dosa. Apa yang kita tahu bahwa itu adalah dosa kita usahakan untuk kita hindari. Setiap kali mata kita melihat dosa kita usahakan untuk kita palingkan. Atau melihat dosa di handphone kita usahakan untuk kita kita alihkan apa yang kita lihat itu kepada yang baik. Dan begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Menjauhi dosa dimanapun kita berada. Ini lima induk amal yang sebaiknya, semestinya kita amalkan secara terus-menerus dimanapun kita berada. Karena ini adalah tuntunan iman dan efektivitas iman kita dalam kehidupan keseharian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengilhamkan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Allahumma amin. Barakallahu fikum.